Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Banjar Jawa Barat mengakui tidak mengetahui perihal kebijakan penghapusan tunjangan penghasilan pegawai atau tunjangan daerah guru sertifikasi yang sekarang menjadi persoalan. Pihak DPRD menyayangkan kebijakan tersebut karena pada saat proses penganggaran APBD 2022 tidak ada pembicaraan atau konsultasi dari pihak pemerintah sampai kemudian APBD 2022 tersebut ditetapkan. Kejadian tersebut tentunya menjadi pelajaran bagi pemerintah terutama DPRD agar lebih kritis dan jeli lagi dalam melakukan pembahasan APBD. Ternyata ada hal yang tidak secara langsung dibahas di tingkat komisi bahkan di tingkat badan anggaran atau banggar. Sedangkan terkait hasil hearing, pihak Komisi 3 akan menindaklanjuti hasil diskusi tersebut dengan alasan penghapusan tunda guru sertifikasi belum final. Pihaknya akan melakukan konsultasi ke provinsi untuk memperjelas dasar dari Permendagri nomor 27 tahun 2022 tersebut. Apakah memang sudah tidak bisa dianggarkan lagi atau hanya karena soal defisit? Selain itu juga DPRD akan mendorong pemerintah daerah untuk menganggarkan kembali. Meski nilainya berkurang, yang penting tidak dihapus. Pak Ketua, terkait dengan hearing kali ini bisa dijelaskan? Ya, barusan dari Forum Guru Bersertifikasi Kota Banjar melakukan audiensi di DPRD Kota Banjar. Kebetulan kami dari Komisi 3 membidangi tentang pendidikan. Alhamdulillah para guru menyampaikan keluhan-keluhan berkaitan dengan penghapusan tunjangan daerah atau TPP ya, tambahan penghasilan pegawai. Hasil hearing ini seperti apa, Pak? Jadi para guru ini merasa informasinya sangat mendadak tanpa ada diskusi dan tanpa ada penjelasan yang memuaskan sehingga mereka melakukan audiensi ke sekretariat daerah lalu kemudian mereka juga tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan dan akhirnya mereka datang ke DPRD Kota Banjar. Kami terima kehadiran mereka dan kami juga akan memperjuangkan apa yang menjadi keluhan-keluhan dari para guru bersertifikasi. Di masa akhir pandemi COVID-19 ini mereka mendapatkan kado yang menyedihkan ya karena di ulang tahun di kepala daerah menyampaikan terkait dengan penghapusan tunjangan daerah atau tambahan penghasilan pegawai demikian. Ya, dengan tuntutan atau menuntut hak mereka gimana Pak? Masih ada kesempatan mereka mendapatkan hak itu Pak? Ya, barusan dari penjelasan dan juga mengenai regulasi yang menjadi landasan kenapa dihapus. Kami kira ini bukan final ya terkait dengan Permendagri 27 tahun 2021 yang membahas tentang 30% maksimal pegawai juga nomor 19 tahun 2019 juga terkait dengan mekanisme tunjangan daerah diberikan. Maka kami akan bawa sebagai materi konsultasi kami ke tingkat provinsi. Apakah di undang-undang tersebut atau di Permendagri dan Permendikbud tersebut final terkait dengan ketidakbolehan tunjangan daerah atau tambahan penghasilan pegawai atau hanya karena persoalan kebijakan kemampuan keuangan daerah yang hari ini Kota Banjar memang mengalami penurunan anggaran. Ini memang dari Pemkot sendiri memang mengalami defisit anggaran itu gimana Pak? Ya, terkait dengan defisit ya, kalau urusan defisit kan ini adanya ketimpangan antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan belanja sebetulnya gitu kan. Bisa defisit, bisa surplus itu bergantung kepada bagaimana kita mengatur APBD itu. Ya, langkah selanjutnya seperti apa dengan hasil hearing ini Pak? Langkah selanjutnya kami mungkin akan menunggu karena tadi disampaikan.